Atta Halilintar minta izin temui KD, reaksi Aurel Hermansyah mengejutkan. KD merasa lega. Hubungan Krisdayanti dengan kedua anaknya dari Anang Hermansyah, Aurel dan Azril, seperti yang diketahui belakangan ini sedang tidak baik-baik saja. Aksi saling sindir yang dilayangkan kedua belah pihak di media sosial seakan menjadi konsumsi publik. Terlebih lagi belakangan ini Aurel Hermansyah sedang menjadi perhatian publik lantaran kisah cintanya bersama Atta Halilintar. Seperti yang sudah diketahui, tepatnya di hari ulang tahunnya yang jatuh pada 10 Juli 2020 lalu, Aurel Hermansyah resmi dilamar YouTuber kondang Atta Halilintar. Meski awalnya bersikuku tak mengakui pacaran Atta Halilintar, kini menunjukkan keseriusannya pada Dara 22 tahun tersebut. Di atas kapal pesiar serta disaksikan segenap keluarga Anang Hermansyah dan Asanti, Atta Halilintar mantap meminang pujaan hatinya. Belum lama ini, Atta Halilintar mengejutkan kembali dengan meminta izin untuk bertemu Krisdayanti. Mendengar permohonan Atta untuk mendatangkan Krisdayanti di podcast miliknya, Aurel mempersilahkan kekasihnya itu untuk melakukannya. Permohonan itu diajukan oleh Atta ketika mereka selesai membahas momen kejutan Aurel di ulang tahun yang ke-22 pada awal Juli lalu. Rusak. Atta bercerita bahwa di dalam konten podcastnya banyak warganet yang meminta dirinya untuk mengundang Krisdayanti. Berawal dari komentar tersebut, Atta lalu meminta pendapat Aurel apabila mengundang ibundanya Krisdayanti untuk datang menjadi narasumber podcastnya. Undang Mimi KD dong, ayo loh, menurut kamu gimana? Kata Atta Halilintar. Tak banyak tanggapan yang terlontar dari mulut Aurel. Pelantun single kepastian itu hanya memberikan jawaban singkat atas pertanyaan Atta. Dirinya membiarkan kekasihnya untuk mengundang Krisdayanti datang. Ya sudah, enggak kenapa-kenapa juga, ya enggak gimana-gimana, kata Aurel. Kalau menurut kamu, aku ketemu Mimi KD boleh enggak? Saut Atta, kenapa enggak boleh? Balas Aurel Hermansyah. Terakhir, Aurel mengiyakan bahwa Krisdayanti mengetahui keberadaan Atta yang merupakan kekasih Aurel Hermansyah. Lalu kira-kira bagaimana menurut kalian guys? Apakah dengan hal ini KD akan merasa lega? Akan merasa plong? Atau bagaimana? Ya, itu masih menjadi tanda tanya dan masih menjadi isu bergulir. Tapi jangan lupa kalau komentar di bawah, like dan subscribe tentunya. Terima kasih telah menonton. Yuk, bye-bye.